Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang SM Sokocet. Saya sedang berada di salah satu perkampungan atau pedesaan yang berada di Sumbawa, di Desa Moyo Mekar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti apa videonya ya guys, tentang petualangan saya kali ini. Simak terus sampai tuntas, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Oke ya guys. Oke guys, kita lagi jalan menuju salah satu rumah atau warga yang memilih tinggal di hutan di tengah persawahan. Ini suasananya yang sangat menyenangkan. Tadi ngai kopi deh. Di mana nih, Mas? Kan boleh. Sini ada juga tempat tidurnya ya guys. Wah, luar biasa tempat tidurnya ini. Tidak ada penerangan. Ini jagungnya yang sangat subur ya guys. Mungkin tinggal satu bulan lagi ini sudah mau mulai panen. Ini anginnya yang sangat menyenangkan. Ini suasananya yang damai, tentram. Tanpa penerangan listrik ya guys. Ini kalau memasak di bawah ya guys, dengan menggunakan tungku seadanya.
Ini Mas sudah berapa lama tinggal di sini Mas? Sudah 30 tahun. Wah, sudah 30 tahun ya guys. Inilah keadaannya. Beliau ini memasak menggunakan kayu bakar seadanya. Ini beliau ini tinggal sendiri ya guys, tinggal di sawah sendiri. Ini memasak menggunakan tungku, ini kayu bakar ya guys. Wah, kita dibikinkan kopi ya sama yang punya rumah ini guys. Apa tanaman itu? Kunyit atau apa itu? Kunyit apa? Loas. Oh, ini ditanami loas ini juga. Loas ya, loas. Loas. Wah, ini kita ini kopinya kapal api, guys. Jadi video peng takut sih. Gini master. Dong ini kamu trik seratus dalam jalannya. Baru. Ini jagungnya yang sangat subur ya guys. Ini hari sudah mulai panas, tapi suasananya sangat sejuk karena anginnya yang begitu tenang. Ini jagungnya yang sangat subur, sangat
luar biasa ya guys. Ada juga ini pohon asam ini yang berusia puluhan tahun ya guys. Pohonnya juga yang sangat besar. Di sini juga beliau sambil beternak kambing ya guys. Ini kondisi kambingnya sangat gemuk. Kambingnya ya guys. Ada beberapa ekor nih di sini. Beginilah suasana pedesaan yang berada di Sumbawa, tepatnya di pedesaan Moyo Hilir ya guys, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Inilah kondisi suasananya di sini ya guys. Pedesaan di Sumbawa. Beliau juga ini beternak kambing. Juga sini ya guys. Ini kambingnya yang sangat gemuk. Ini tanpa penerangan sedikit pun ya guys. Ini rumahnya dibikin kayak gini. Ini kandangnya dibuat dengan bambu seadanya.
Oke ya guys, sekian dulu video dari saya tentang suasana pedesaan yang berada di Sumbawa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.